Hai hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube seperti biasa. Dan sesuai judulnya, aku kali ini mau memperkenalkan ke kalian sunscreen yang lagi aku pakai akhir-akhir ini. Dan aku tuh merasa ini tuh rahasia ya, karena ini adalah seperti berlian yang terkubur. Aku baru nemu sunscreen ini, ternyata sunscreen ini bener-bener bagus banget. Dia gak terlalu terkenal banget sih namanya ya kalau menurut aku, karena aku baru tahu. Tapi bener-bener itu adalah sunscreen pertama yang bisa mencerahkan, bener-bener nyata gitu loh mencerahkannya, nggak bikin kusam sama sekali. Jadi dia tuh efek mengkilatnya itu bener-bener natural. Kira-kira apa produknya? Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis, jadi kalian gak ada ruginya. Klik tombol subscribe, dibunyiin juga notifikasinya biar ada notif kalau aku upload video baru. Jangan lupa buat kalian juga yang mau review-review apa gitu, request kak ini dong review bla 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 bla, silahkan ditulis di kolom komentar, oke? Nah, biar gak terlalu panjang, jadi spesial di video ini aku bakalan bikin sesimpel mungkin dan sejelas mungkin, durasinya sependek mungkin. Ini dia produknya, ini adalah sunscreen lightening dari produknya PBU. PBU itu apa? PBU itu Pesona Bintang Utama. Jadi nama si PT-nya itu Pesona Bintang Utama. Jadi ini namanya tuh PBU. Ini aku pakai yang lightening sunscreen. Ini nggak peres, ini nggak bohong teman-teman. Ini murah banget, harganya cuma 35.000 aja. Kalian bisa dapetin di marketplace atau nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Kalian wajib coba untuk sunscreen 35.000, isinya 10 gram dan ini udah BPOM. Ini udah BPOM aman, dia mengandung niacinamide dan juga bahan aktif botanikal. Sumpah aku nggak bohong, sunscreen pertama yang aku pakai nggak bikin kusam. Terus pas dipakai jelas dong adem ya, biasanya lah sunscreen-sunscreen yang lain juga memang adem, tapi ini tuh bener-bener nggak bikin kusam, itu sih yang luar biasanya. Wanginya juga enak, dia tuh wanginya tuh wangi blinding. Coba nih aku tunjukin ke kalian ya, ada gangguan sedikit, mohon maaf ada gangguan sedikit. Nih teksturnya ya, aku bakalan liatin ke kalian. Teksturnya bener-bener ringan banget, teksturnya ringan banget. Aku ini bakalan coba pakaiin di tangan karena kebetulan aku udah pakai sunscreen, jadi aku pakaiin di tangan aja teman-teman. Dia nggak bikin kusam, nggak ada efek abu-abu, dia langsung meresap, adem banget tuh. Dan wanginya bener-bener wangi banget. Ini harganya cuma 35.000 teman-teman, sumpah ini bagus banget. Nah untuk si pilihan sunscreen itu ada sunscreen khusus akne juga. Jadi kalau kalian kulitnya berjerawat, berminyak, kalian bisa pakai sunscreen yang khusus akne ya, PBU Acne Sunscreen ada. Nah untuk SPF-nya sendiri, dia SPF-nya 30, SPF-nya plus-plus. Jadi kalian harus retouch atau harus pakai lagi setiap, kalau bisa setiap 2 jam sekali, atau kalau nggak pas siang-siang gitu mau sholat zuhur atau abis beraktivitas, kalian bisa touch up lagi. Ini super duper recommended banget, aku rekomendasi ke kalian. Harganya cuma 35.000, nanti aku taruh linknya di bawah. Terus ini udah aman BPOM, apalagi pokoknya aku bakalan pakai sunscreen ini terus. Ini bagus banget teman-teman, bagus banget, bener-bener mencerahkan ya. Gitu, makasih. Bener kan singkat perjelas ya, soalnya aku bingung mau ngejelasin sedetail apa juga kalau kalian nggak mencoba sendiri dengan harga 35.000 yang sangat worth it ini ya. Jangan, coba aja sendiri biar bisa membuktikan gitu loh. Udah gitu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.